lah. Saya sudah cakap sama lu. Suruh kasi save saja ni bola. Lu tak mau percaya. Apa save? Okeylah. Tu cakap saya pandai. Sekarang ah, tu tolong kasi tu bola keluar ni pasir. Ha. Cepat try. Boleh. Sekarang, lu kasih itu bola masuk itu lubang. Lu betul-betul pandai lah. Saya lu mulut cakap saya pandai. Hey, mari, saya belanja lu pergi makan. Apalah tu, Kek. Lu makan sendirilah. Jangan lah. Itu macam... Lihat. Tak apalah. Saya makan kat kantin saja. Yazid, takkanlah pemain bagus macam you pun boleh terlepas pukul juga. Bukan terlepas. Sengaja lepas. Sebab nampak Cik Nur datang. Yazid, kan saya dah kata dah. Jangan panggil saya Cik. Panggil saya Nur cukup. Lah kau ni, Zid. Cik Nur dah suruh panggil Nur tu, kau panggil je lah. Tidak anggap kau macam kawan. Lainlah aku ni. Alah, Yati. Yati pun boleh panggil saya Nur juga. Ya ke? Terima kasih. Tak sangka Nur datang sini. Ada hal penting ke? Saya sebenarnya nak ajak Yazid pergi makan lunch dengan saya. Sudi tak? Kita makan kat kantin sajalah. Tak apalah. Lagipun, sebenarnya saya ada hal sikit nak bincang dengan Yazid. Kita makan kat coffee house saja. Okey? Yati? Ya. Yati pun ikutlah sekali. Jom. Saya? Ya. Tak apalah, Cik Noor. Terima kasih saja. Saya ada janji dengan Am. Meh. Pergilah. Okey, kalau macam tu kita orang pergi dululah. Aku pergi dulu ya. Tadi kau cakap kau dah nak bagi tahu aku kan? Apa dia? Aku dah nak cakap kau. Yazid. Kau cakap dulu ah. Aku cakap dulu. Yalah, kau pun dah nak cakap aku kan? Kau cakap dulu lah. Okeylah. Yati. Sebenarnya aku akan bertunang dengan Noh. Macam mana? Kau dengan Cik Noh. Betul ke Yazid? Tahniah Yazid. Tahniah. Saya telah buat kesalahan terhadap you. Yazid. Kerana selama ini, saya tak pernah menceritakan bahawa saya ada mengidap leukemia yang tidak mengizinkan saya hidup lama. Nur dah pergi.
Jika you sedang membaca surat ini, bermakna I telah pergi buat selama-lamanya. Tapi janganlah bersedih, kerana ini semua takdir ilahi. Yazid, you tentu sedar kebelakangan ini I telah cuba menjadi Yati. Sekali lagi maafkan I. I telah berjumpa dengan Yati tanpa pengetahuan you. I percaya Yati boleh membantu you untuk mencapai cita-cita you untuk menjadi juara golf. Yazid, Yati sangat menyintai you, sama seperti I. Kau dapat rasa tak satu ketenangan yang kau susah nak explain bila kau semangat tadi? Susah nak explain? Apa yang susah nak explain? Tak adalah. Kadang-kadang aku tengok kau tak sembahyang, jangan kecik hati pula. Aku cuma nak kau rasa nikmat ketenangan dalam sembahyang tu. Itu aja. Itulah kuasa Allah. Nikmat ketenangan tu sebenarnya datang dari dia lah. Itu sebabnya kita susah nak explain. Hanya yang sembahyang aja yang dapat rasa. Ketenangan ni sebenarnya datang dari darah daging kita. Yazid, sebenarnya apa yang telah berlaku dalam seminggu dua ni telah menggerakkan hati aku untuk sembahyang balik lah. Bila aku tengok permainan kau yang mendadak dengan No yang tak pernah putus asa bagi sokongan dekat engkau, aku jadi malulah. Malu pada diri aku sendiri. Tapi sekarang aku dah tenang. Aku dah kenal balik diri aku yang sebenar. Darah aku pun dah mula kenal balik daging-daging yang ada dalam tubuh aku ni. Aku bersyukur pada Allah. Yati, nasib baik kau datang hari ini. Aku cari kau kat kampung, tahu tak? Tahu. Mak yang beritahu dengan aku. Kenapa kau hilang, Yati? Kau tak sayang aku lagi ke? Tak pernah sedetik pun nadiku berdenyut untuk berhenti mencintaimu. Nadi, itulah erti cinta sebenarnya.